Selangor bertandang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Separuh masuk pertama, dua pertemuan pasukan yang sedang bergelut, yang begitu mempunyai defensive record yang buruk. Tetapi Kuala Lumpur menggambarkan pada awalnya dengan tandukan gol pertama seawal minit kelima. Syafwan Sahlan hasil daripada hantaran Zaiful Abdul Hakim menjadikan kedudukan 1-0. Syafwan Sahlan memainkan peranan. Ini separuh masuk pertama, percubaan bicycle kick yang tidak begitu menjadi. Tetapi setidak-tidaknya 45 minit pertama, pasukan Kuala Lumpur, The City Boys, menampakkan ketajaman mereka dengan satu lagi gerak dari kawasan sendiri. Ledakan rebatan dari luar kotak penalti dilakukan oleh pemain import dari Brazil ini, Paulo Josue, hampir-hampir menerjah jaring. Menit ke-34 ataupun kurang-kurangnya separuh masa pertama secara rumusan, rembatan ini menggambarkan itu. Syafwan Sahlan menjaringkan penjaring gol pertama, hampir-hampir menambah jaringan. Cuma kuisan yang baik daripada penjaga gol Selangor. Jadi ini pula satu lagi hantaran yang baik, menit ke-37 daripada Zaiful. Lantunan yang nyata mengelirukan. Apakah kelemahan yang tidak dapat dielakkan oleh center back pasukan Selangor, Tele Regan, dan memberikan lantunan lantunan yang disambar dengan begitu kemas oleh Indra Putra Mayudin. Kuala Lumpur 2-0. Selangor yang berjersi hijau pada malam ini, perlawanan derby, disorak oleh penyokong-penyokong Ultras mereka. Cuba mencari jawapan awal separuh masa pertama, tidak menjadi. Paling hampir sepakan percuma dengan teknik yang begitu menarik daripada Sandro Da Silva, diselamatkan dengan tolakan Syarbini Alawi. Termasuklah satu lagi posisi yang hampir sama, kali ini lebih selesa untuk Syarbini Alawi. Separuh masa pertama, Syarbini menampakkan mereka mempunyai satu situasi di landasan yang begitu selesa. Termasuklah awal separuh masa kedua dengan rembatan yang dilakukan ini, yang pada awalnya menggambarkan pasukan Kuala Lumpur yang akan mengambil giliran dan untuk mengutip mata penuh. Tetapi perhatikan, mula bangkit. Apakah yang telah berjaya dilakukan oleh pengendali Selangor, Bisa Tenaden, kerana gerak demi gerak bermain sebagai satu unit dan disudahi dengan percubaan demi percubaan. Tetapi ini detik merapatkan jurang sepakan penalti. Sandro di Kasari, Sandro yang merapatkan jurang 2-1. Kegoyahan Kuala Lumpur sudah mula dirasakan oleh penyokong-penyokong mereka. Sandro merapatkan jurang 2-1. Dan selepas itu, ini juga detik yang istimewa untuk menyamakan kedudukan dua sama. Rembatan dari sudut sukar, teknik yang begitu cemerlang daripada bekas pemain Kedah, Syazwan Zainon. Antaran daripada Halim Sari pada awalnya, perhatikan apa yang mahu dilakukan. Dia merembat terus dengan ledakan yang begitu menarik sebelum Amri Yahya memastikan kemenangan pertama untuk pasukan Selangor ke atas Kuala Lumpur pada malam ini. Kita bersama Ahmad Syarul, bekas pemain kebangsaan, untuk mendapatkan reaksi di bawah sana. Okey coach, apa-apa pun, tahniah tiga mata pertama, kemenangan pertama bagi pasukan Selangor. Ya. Apa yang coach nak katakan untuk game pada malam ini? Saya nak katakan syabas kepada pemain-pemain saya, anak buah saya lah. Walaupun kita ketinggalan 2-0 dengan keluarnya Rafino, ya, kita dapat jaring 3 gol dan juga mengatasi dan dapat 3 mata yang pertama, ya. Dan ini game yang kita main bukan game yang biasa dengan kita. Tetapi fighting spirit itu dah ada. Pasal tekanan, pressure, 2-0. Gol awal dan sebagainya, ini main di atas kepala pemain. Mujurlah kita ada 21 hari kita boleh repair benda ni, tetapi kita bagi pemain rehat dulu, lepas tu kita lihat macam mana game seterusnya. Ya, apa yang ingin saya katakan tadi, sebenarnya dengan kehilangan Rufino pada awal permainan tadi, sedikit sebanyak merencatkan, ya, saya rasa tactical play yang nak dibuat oleh coach, back yang dibuat oleh pemain-pemain. Jadi saya rasa ada impact tak dengan kemasukan Amri itu tadi? Ya, itulah saya kata. Amri ini adalah senjata rahsia kita. Kita tak boleh selalu. Kerana kita tahu
umurnya dan sebagai, kalau kita nak main dekat wide area dia kena berlari ya. Sekarang kita tak boleh, dah ketinggalan 2-0, so we have to go forward. Itu yang Amri, kita masukkan Amri, so kita kena sabar. Dan kalau kita start dengan Amri, benda ni lain kerana semua fresh. Ini saya gunakan, lepas tu saya tukar Amri pergi ke tengah, dia dapat gol daripada Sean, hantaran Sean di tepi tu. So inilah, ini yang kata semua akan dapat awak, kita kena sabar. Yeah. Kita tahu Amri tiap-tiap petang dia training, kita tahu. Tetapi nak gunakan dia, kita mesti tahu bila kita nak gunakan dia. Yeah. Ini sebenarnya kata-kata dari Tahniah sekali lagi untuk tiga mata pertama dan kemenangan pertama. Okey coach, tahniah. Dan kita bersama-sama dengan coach Kuala Lumpur selepas ini ya, iaitu Yusri Cik Lah. Kita menunggu. Ya, Yusri Cik Lah. Di sini ya, saya nak bagi tahu. Kuala Lumpur dah melakukan segala-galanya, Yusri. Segala-galanya. Menjaringkan gol, bertahan dengan baik. Leading 2. Jadi apa selepas itu? Saya tak boleh nak cakap apa. Saya rasa saya pasrah dengan keadaan. Saya juga menerima apa juga yang akan ditentukan oleh pihak pengurusan terhadap saya. Seandainya kebaikan untuk pasukan, saya perlu menerima dengan hati terbuka dan sedia berbincang untuk masa depan terbaik untuk pasukan KLFA. Tapi saya rasa ini antara permainan yang cukup-cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Kuala Lumpur dan keseluruhan pemain-pemain. Coach Rusli, Yusri telah melakukan segala-galanya dan pemain juga telah melakukan segala-galanya dengan pemain yang ada ya. Dengan pemain yang ada, saya rasa kredit harus diberikan kepada pasukan Yusri Cik Lah kerana terus memberi tekanan kepada pasukan Selangor. Itu yang berjaya dibuat oleh pemain-pemain pasukan. Dengan 5 perlawanan yang pada saya sesuatu yang amat sukar diterima, dengan 3 gol dihasilkan di separuh masa kedua, dan walaupun nampak jelas kesilapan yang dilakukan, tapi inilah bola sepak, kita bakal dihukum dengan kelalaian kita dalam 1 second. Jadi saya rasa perlu diteruskan usaha ni, Yusri Cik Lah, jangan give up, dan saya rasa perlu meningkatkan lagi